Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Solihah, NPM 1920423, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran dengan keterampilan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita mulai yuk pelajaran kali ini. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita mulai ya pelajaran kali ini. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani ya. Iya, Bu. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga. Tubuh akan menjadi fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Baik, apakah yang Ibu sampaikan ada yang kurang jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, silakan. Apa saja latihan bentuk dari kebugaran jasmani tersebut? Baik, Ibu jawab ya. Bentuk dari latihannya itu ada push up untuk melatih kekuatan otot lengan, ada sit up untuk melatih kekuatan otot perut, ada back lift untuk melatih kekuatan otot punggung. Masih banyak yang lain, bisa dilihat di buku ya. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kali ini. Ibu tutup dulu sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.